di tempat teman-teman boleh menggunakan esen. Silahkan teman-teman tambahkan esen ikan tenggiri atau kepiting, cukup 5 tetes saja, jangan banyak-banyak, hanya 5 tetes saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat umpan ikan bawal untuk harian ataupun lomba, teman. Bahan dasarnya adalah daging ayam bagian dada. Nah, ini bagian ayam bagian dada, nanti kita blender. Buat caranya untuk umpan ikan bawal ini, kita ambil setengah saja. Daging ayam bagian dada setengahnya saja, kita ambil dagingnya, kita potong-potong agar mudah nanti di blender. Kita potong kecil-kecil agar di blendernya mudah dan cepat halus. Kenapa bagian dadanya? Karena bagian dadanya ini kering ya teman, jadi tidak terlalu banyak air atau lemak. Teman, setelah ayam tadi dipotong-potong dan dicincang kecil-kecil, kita blender. Di blender dulu agar halus. Setelah itu kita masukkan keju, ditambah susu dan madu rasa. Daging ayam kita masukkan untuk di blender. Daging ayam kita blender sampai halus. Setelah cukup halus, kita tambahkan keju ya teman.
kejunya kurang lebih setengahnya aja, kejunya setengah saja. Kalau untuk yang keju lembaran kurang lebih sekitar 2 atau 3 lembar. Parut ya. Setelah itu kita masukkan madu 1 sendok teman. Madu 1 sendok kita masukkan. Selanjutnya susu Denkau. Susu Denkau kurang lebih 3 sendok teman. Oke, setelah itu kita blender kembali teman, agar bahan-bahan yang tadi kita masukkan tercampur merata. Baiklah, setelah halus di blender, kita masukkan ke dalam plastik teman, agar mudah pada saat nanti masang di kail. Ini hasil dari blenderan tadi teman, kita masukkan ke dalam plastik.
tadi menggunakannya cukup mudah ya teman. Jadi untuk mencangkulkan ke kail, kita potong ujung plastik ini. Jadi pas masang tinggal kita pencet, atau kita ambil kita bulat-bulatin juga boleh, tempelin. Umpan ini sangat bagus sekali teman. Umpan ini sudah saya coba untuk harian ataupun lomba, ini sangat bagus sekali. Jika di tempat teman-teman boleh menggunakan esen, silahkan teman-teman tambahkan esen ikan tenggiri atau kepiting, cukup 5 tetes saja, jangan banyak-banyak, hanya 5 tetes saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, sehat selalu, banyak rezeki, amin. Dan salam dari saya, Aki Malehoi Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.